Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Nasib Apes Cici Paramida ditabrak saat pergoki suami selingkuh di Puncak. Pedangdut cantik ini mengaku trauma hingga beri syarat wajib jadi pendampingnya kelak tidak bermasalah. Siapa yang tak kenal dengan penyanyi dangdut cantik satu ini? Lahir dari keluarga yang menggeluti musik juga. Sang ibu menjadi penyanyi musik gembus dan kasidahan. Wanita berdarah Gorontalo ini namanya mulai dikenal berkat lagu RT5 RW3 dan lagu Wulan Merindu yang semakin melambungkan namanya. Berbeda dengan karirnya, urusan percintaan penyanyi cantik Cici Paramida itu rupanya tak seberuntung sang adik yang kini bahagia bersama suaminya asal Turki. Saat itu Cici Paramida diketahui telah berhasil memergoki sang suami yang tengah berselingkuh. Suhaibi merasa dipojokkan terkait peristiwa di Puncak. Penyanyi dangdut Cici Paramida menangis. Hatinya hancur lebur. Seorang kerabat dekat Cici Paramida mengatakan tak akan ada obat yang bisa meluluhkan hatinya lagi, kecuali kata cerai dari suami yang baru menikahinya 3 bulan lalu. Tangisan Cici Paramida itu berawal pada Minggu malam, ketika ia memergoki suaminya, Raden Ahmad Suhaibi Hamzawi alias Ebi, tengah berduaan dengan wanita lain di dalam mobil di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat memergoki itulah, Cici Paramida berusaha mendekat untuk minta penjelasan. Namun pelantun hits dangdut Wulan Merindu itu malah ditabrak hingga jatuh terluka. Kapolsek Cisarua Bogor AKP Happy Hanafi dihubungi melalui saluran telepon pada Senin, menerangkan bahwa Cici Paramida diduga ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Suhaibi yang menikah dengannya pada 12 Maret di Tanah Suci Mekah. Merujuk ke laporan Cici, lanjut Happy, ketika itu Cici Paramida dengan mobilnya menguntit Suhaibi yang diduga sedang berdua dengan perempuan lain hingga ke kawasan Puncak. Menurut informasi, wanita itu bernama Ami Mintarjo berumur 36 tahun. Dia anak seorang saudagar kaya di wilayahnya. Ami memiliki tubuh langsing, berkulit kuning langsat dan tinggi sekitar 165 cm. Wajahnya manis dan rambutnya lurus sebahu. Dari Suhaibi, Ari mengetahui bahwa Ami adalah rekan bisnisnya. Suami Cici Paramida ini berkenalan dengan Ami 3 tahun lalu di Mekah saat mereka sama-sama umrah. Suhaibi juga mengaku hari Minggu itu dia ada urusan di Puncak. Cici Paramida mengatakan, setelah resmi cerai dengan Raden Ahmad Suhaibi, ia sangat pemilih dalam mencari pasangan. Secara kebetulan, katanya, Ami juga berada di daerah berhawa sejuk tersebut. Lantaran sama-sama berada di Puncak, Ebi menyempatkan bertemu dengan janda satu anak ini. Rupanya Cici Paramida mengetahui pertemuan tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.